Okay. Yeah. Welcome back guys, kembali lagi di Earth Out of Concept Channel. Ini kayaknya gue kesiangan bangunnya. Capek banget sih kemarin ngebongkar-bongkar mobil Diki kan. Terus hari ini dapat kabar dari Johan tadi sekitar jam 10. Si Johan tuh nelpon gue ngasih tahu katanya hari ini ada pekerjaan mesin lanjut lagi nih. Waduh, ini kayaknya baru recovery 1 hari langsung digeber lagi ini. Enggak ngeliat muka gue ngantuk banget guys. Oh, muka kering semua. Aduh gimana mau dapet cewek ya kalau kayak gini caranya ya. Kehidupannya udah 24 jam guys, kayak 7-11 aja kan tuh di bengkel. Terus aduh, ditambah lagi ini sekarang hujan gede banget sih guys. Nanti mungkin gue baru bisa kasih liputan sekarang begini. Begitu di bengkel, gua kamera on lagi buat kalian semua. Mudah-mudahan liputan tentang si Grevolution ini menarik dan memberikan pelajaran buat kalian semua. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Yang sangat membangun untuk kita juga. Mudah-mudahan kalian betah di channel kami. So, stay tune ya guys ya. Oke, jadi hari ini mau coba dinyalain, ikutin terus, kita pasti keep updating. Oke, ikutin terus ya, pasti kita update terus sampai mesin ini nyala, sampai jalan. Itu kabelnya. Itu kabel. Kabel nanti siap-siap dibongkar-bongkar lagi untuk kita semi wire tuck. Semi wire tuck. Itu aki di belakang nih, Pin. Kita lihat piping dulu. Oke. Karena kalau aki kan cukup besar ya. Dimensinya kan gede. Iya. Yeah. Kalau emang tidak memungkinkan, saya pindah belakang. Siap. Yang paling menarik dari sini adalah itu. Jen. Motor sedang dipasang. Tuh. Nah, kayak kemarin kita bahas tuh karter harus dari bawah. Di samping. Jadi ini di bawah. Tuh. Jadi tadi kita flash dulu rumah. Hmm. Kayak ada si dagu datang. Dagu datang. Mana dagu? Coba kita lihat ke depan. Si dagu datang nanti di handle sama si dagu itu karena gua dari tadi sudah rekam terus. Jadi nanti dia yang rekam. Nah, ini dia si dagu panjang. Astaga, ini napa berantakan sekali, ada apa ini? Ben. Ini ada apa ini berantakan sekali? Habis tawuran kita. Tawuran. Oh, ini udah dilanjut lagi, Ben. Progresnya. Kemarin yang kendala-kendala tuh ada di tadi seperti yang sudah dijelaskan. Mm-hmm. Lu datang telat. Sebenernya ini kemarin kendala guys. Oh itu yang kemarin mentok ya. Sama dinamo starter ya. Yes. Jadi dia kali ini pakai spacer header. Oh, spacer tuh gak bukan cuma buat pelak doang ya ternyata ya, Vin? Macam-macam. Ke performance pun bisa. Pun juga bisa. Ini kan kita cari bahan terbaik di tempat ngebut juga. Jadi ya cukup memakan waktu 2 hari. 2 hari.
Nah terus kan jadi bautnya gimana tuh Ben? Kan harusnya pendek. Harusnya kan kalau langsung header kan, kan kita double bautnya. Kita carikan baut yang lebih panjang juga. Dicarikan baut yang lebih panjang. Jadi biar ngedratnya masih tetap banyak ya. Terus kemarin tuh berarti kemarin belum pasang ini nih kompresor. Oh udah ada kompresornya. Iya AC nih. AC udah ada. Jalur lagi persiapan naik semua. Kabel nanti mau diurut ulang. Coba kita lihat progres hari ini. Target tetap mesin nyala. Mesin nyala hari ini. Mantap tuh berarti. Cengkeng dah hari ini pokoknya. Oke gitu. Berarti kendala-kendala hari ini beres semua nih. Alhamdulillah aman. Aman ya kerjanya aman. Oke, berarti kita liatin dulu apa aja perubahan yang dari kemarin terakhir progres kita sampai sekarang. Apa aja nih Ben, yang kemarin belum ada dan sekarang sudah ada? Mungkin yang Arthur tadi udah tuh oil filter udah kita custom, udah kita rakit jalurnya dengan mentok. Beda jalur soalnya. Nah ini sekarang lagi coba ngefit dulu nih jalur AC-nya dengan dua kali bongkar. Sampai ya kita pokoknya gimana caranya hari ini. Mudah-mudahan bisa ngemal piping-piping yang seperti kita bilang kemarin. Oh ya, piping intercooler-nya gimana tuh, Bin? Intercooler belum sempat karena ini kita ngefixin posisi mesin duduk dulu nih. Oh, kayak posisi gitu. Duduk kalau udah aman semua, rakit sampai tulangan bullhead, upper bullhead itu udah pasang, kita baru bikin jalur intercooler. Jalur intercooler. Sebenarnya lama enggak sih, Bin, kalau bikin jalurnya gitu kan dari stainless mentah kan, berarti kan custom kan? Balik lagi, yang penting itu apa? Sayang. Yang penting saya. Soal bla 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 nomor 2. Nomor 2, siap. Tuh lagi pada dirakitin semua satu persatu. Nanti pokoknya kita buat sheetnya deh, biar kalian tahu progresnya gimana. Oke, ikutin terus ya guys ya. Udah nggak ada lagi. Ada lagi. Ya. Ini lagi pada istirahat, Pin. Ini break time dulu setengah jam. Kita hari ini ngebongkar kayaknya 3 mobil. 3 mobil. Apa aja? Mobil saya sekaligus. Grandis itu plus. Plus kita bongkar, turbinnya pecah. Stabilo lagi di rakit. Mini lagi di fitting. Ini lagi di fitting pelek baru ya. OZ Super Turismo. Nah. Nih sekarang progresnya udah sampai mana nih, Ben? Ini progresnya seperti tadi, ini lagi ngerakit jalur AC lagi tuh. Ada kendala sedikit buat fittingannya, ternyata ada beda dikit lah, sedikit banget. Cuman udah diakalin bisa. Ini anak-anak pada lagi istirahat, ya belum ada gimana-gimana lagi sih guys. Gimana-gimana lagi. Terus kalau dilihat itu beltnya kayaknya kurang lebar ya, Ben ya? Sebenarnya kalau belt itu bukan lihat dari bidang lebarnya, tapi seberapa ukuran dekat ininya loh. Ini geriginya kan yang harus ngunci. Iya. Kalau lebar ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gak karena ada. Yang aftermarket pun bedanya cuma sekitar setengah mili. Setengah mili. Cosmic Racing biasanya pakai AKS, AM mungkin, AM gitu ya. Oke. Itu beda cuma setengah mili. Nggak ada masalah di kekuatan ya, Vin? Nggak ada masalah. Yang penting kan ini. Ngegripnya ya. Ngegrip. Dia ngegigitnya tuh tapakan gear ininya. Bisa dilihat kalau sekarang ini 4G92. Ini masih pakai Mitsubishi orisinil nih, karena saya suka barang-barang orisinil. Kalau bisa, kalau untuk masalah seperti ini jangan pakai persamaan atau copotan-copotan. Pakai orisinil karena bahaya sekali. Karena ini mesin salah satu apa ya? Jadi dari kekuatan mesin, dari kesehatan mesin, semua ada di sini. Ya betul, karena itu yang karena bagian ini akan mentransfer semua power yang terjadi di dalam mobil ini. Oke. Kalau ini hanya untuk ruang bakar, kalau ini keseluruhan dari masalah mesin, muter, dinamo, kompresor AC, alternator, pengisian. Jadi semua bertumpu di sini.
Okay. Jadi pakailah barang-barang orisinil. Nah itu pesan dari saya. Siap. Itu berarti punyanya apa ini? 4G92 tuh? Ini belt-nya. Kalau nggak salah 4G92 tuh Lancer Evo 3, Lancer Evo 3, Evo 4, 5, 6, 7, 8 sama semua. Oh sama semua. Cuman beda posisi peletakan doang kan. Kalau Evo bentar. Kalau Evo 8, mungkin mulai dari Evo 4 ya, 4 sampai 9. 4 sampai 9. Cam gear-nya itu posisi di sebelah kiri. Posisi di kiri. Kalau Evo 1 sama Evo 3 sampai Evo 3 itu sebelah kanan. Sebelah kanan. Cuman kalau penempatan kayak ruang dia kodenya doang gitu yang beda. Kalau ukuran apa semua bisa dibilang sama. Mirip-mirip lah ya. Kembali lagi Mitsubishi itu enak, barang-barangnya bisa dikawinkan. Kata Diki itu Honda juga bisa. Nah, ya, saya pilih Mitsubishi. Nah, berarti ini yang tadi dibilang ya. Ini bisa. Ini mesin untungnya nggak terlalu kotor sih. Kita perakitan gini biasanya sih kotor, cuman ini dijaga kerapihannya lumayan juga nih. Orang-orang saya untung lagi dapat ilham ya. Aja tapi ini udah naik, kita fitting lagi, finishing, rapihin semua lagi ulang. Semua lagi. Ya. Oke, siap dah kalau gitu. Mantap. Semoga malam udah jalan ya, Pin ya, mesinnya. Nah, mudah-mudahan ini nih, ini penting nih. Apa tuh? Ini dudukan cross member bawa yang penahan mesin duduknya. Jadi kemarin kan saya bilang ini engine mounting. Engine mounting ada dua, kiri kanan. Kiri kanan. Ini cross member. Nanti itu duduknya di mana itu, Pin, cross member? Ini yang menghubungkan sayap dengan sasis. Jadi ke situ tuh. Nah, nanti nyambungnya ke situ. Jadi untuk menahan kan beban si mesinnya ini sendiri ke dalam sasis mobil. Jadi seperti itu. Oke, nanti progres selanjutnya gimana? Stay tune terus ya. Ikutin terus. Mode starter. Oke, disdongkrak dulu karena engine mounting depan belum dipasang. Alvin deg-degan, mukanya berbeda. Ya. Akhirnya nyala, Alvin. Halo guys, sudah lebih nyala. Masih lebih nyala. Kita ngantuk. Ngantuk banget. Nah, capek. Ya udah, oke gini dulu. Hari ini sekian dulu. Masih lebih nyala udah yang penting. Tentu udah nyala. So, jangan lupa like, subscribe, comment. As always, kita udah flat, ngantuk. Menutupan paper semua. So see you in the next video.